Baiklah, selamat datang para pelanggan Heki Family. Kali ini kita akan mengupgrade diri kita dengan mempelajari Microsoft Word ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam tutorial-tutorial, kita ketahui dahulu apa itu Microsoft Word. Microsoft Word itu adalah software pengolah kata atau word processing yang merupakan bagian dari Microsoft Office. Baik itu Microsoft Excel, PowerPoint, dan lain-lain yang dibuat oleh Microsoft Corporation. Mengapa sih kita kok perlu belajar Microsoft Word? Ini karena banyak sekali di antara kita yang menganggap Word ini hanya sebagai tool yang sederhana. Kemudian mereka ini menggunakan Word ini tak ubahnya seperti mesin ketik biasa. Dan karena mereka menganggap bahwa ini hanya seperti mesin ketik biasa, maka mereka melakukan segala sesuatunya secara manual. Padahal software ini sebenarnya terlalu canggih jika digunakan hanya untuk urusan ketik-mengetik saja. Bahkan menurut sebuah riset, umumnya pengguna Microsoft Word ini hanya mengeksplor 20% dari keseluruhan fitur yang disediakan. Nah, karena itulah kita dalam tutorial kali ini kita akan mengeksplor lebih banyak fitur-fitur yang ada di Microsoft Word.